Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, jumpa lagi di channel aku Laili. Kali ini aku kembali berbagi cara memasak ikan ala Hong Kong. Ini sudah aku siapkan satu ekor ikan, kemudian kita cuci hingga bersih terlebih dahulu ya teman-teman, terutama bagian perutnya ya teman-teman. Bagian perut ikan itu kita cuci hingga bersih. Lalu kita iris sedikit bagian punggungnya ya teman-teman, supaya bumbunya nanti meresap. Kita bumbui ikan dengan sedikit garam dan merica secukupnya. Selanjutnya kita oleskan garam dan merica hingga merata. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya. Semoga sehat selalu dan tambah sukses. Amin ya robbal alamin. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, ini ikannya sudah kita bumbui, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Lanjut kita ke bumbu-bumbuan. Jahenya aku iris tipis-tipis terlebih dahulu, kemudian diiris lagi kecil-kecil seperti ini ya teman-teman, seperti korek api. Disesuaikan saja dengan selera. Jahenya kita masukkan ke dalam perut ikan secukupnya ya teman-teman. Sisanya baru kita taruh di atas punggung ikan hingga merata. Didihkan air terlebih dahulu, kemudian kita steam ikan selama 10 menit ya teman-teman. Tapi teman-teman harus lihat dulu besar kecilnya ikan yang akan kita masak ya teman-teman. Jika ikannya kecil, kita steam aja selama 10 menit, dan jika ikannya agak besar, lalu kita steam selama 15 menit hingga matang. Sambil menunggu steaman ikan matang, kita siapkan dulu daun bawang ya teman-teman. Setelah 10 menit kemudian ikannya sudah matang teman-teman, kemudian kita angkat dan kita buang sedikit airnya ya teman-teman, supaya daging ikan tidak berbau amis. Semoga teman-teman suka dan video ini bermanfaat. Lanjut ikan yang kita steam tadi, kita taburi dengan daun bawang secukupnya. Terakhir baru kita siram dengan minyak panas. Minyaknya harus benar-benar panas ya teman-teman. Lalu kita siram juga dengan kecap asin secukupnya ya teman-teman. Disesuaikan saja dengan selera. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.